look before we start gila ada anjing di luar lagi gonggong keras banget dah since you guys love the first pacar ngoceng gak jelas which is so fucking weird <laughs> no judging but okay i love talking about random stuff too so without further ado let's let's just get going shall we you know one thing about anjing-anjing tetangga ku mau ku dipindah ke rumah mana aja selalu ada anjing yang ku lewat langsung gongin aku dan biasanya bukan anjing-anjing yang gede-gede gitu. Usually it's the small one. And gue ingat, I have my grandma, my tante lebih tepatnya, have a dog. Punya dua shih tzu sama satu, kayaknya pemeranian gitu lah. Terus satu, satu, shitzunya shih itu bener-bener tolol banget. Bayangin aja dia nonton film horror atau film action gitu dia langsung lari sekencang mungkin ke depan TV-nya terus kayak wah, Gitu jelas banget Speaking of horror movies You know um, Aku kan saking sering nonton film horror tuh no? Sampai aku kadang-kadang udah kayak Udah gak takut lagi Kayak aku udah bisa tebak Ini mana yang serem Satu film horror yang paling kukus kesel nonton itu nonton The Nun Ya Tuhan, Serasa Meskipun aku tahu Setiap kali jam sekarang mau datang Tapi udah, udah, kayak olahraga Olahraga jantung gitu Setiap 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 lima menit kayaknya ada jam sekir gitu It's so fucking rude actually <laughs> Gimana kalo misalnya nanti ada opa-opa gitu Ngingetin aku kayak Apa kalo misalnya Prince Charles gitu Prince Charles itu umur berapa ya 90 berapa gitu Prince Charles atau Prince siapa ya itu Pokoknya adikku itu sempet ketawain Tentang apa kasih katanya udah ungu and all that stuff Uh, agak rude sih itunya benar joknya joke-nya agak dark joke tapi ya tetep ku ketawa kurang orang yang santuy banget sama dark jokes gitu sana. kalau misalnya kita terus-terusan marah sama sesuatu ya hidup mana seneng kita perlu bisa ketawa tentang hal-hal yang kita tersinggung sama hal-hal yang ya emang tolol dan nanti mungkin satu-satu cara buat hilangin ketololan kita biar kita bisa

sushi mau makanan ya ampun just I have to tell you though I don't really like sushi ada beberapa teman-temanku mah hampir semua temanku satu keluarga aku suka sushi semua but I don't really like it I don't know mungkin karena sukanya itu gimana aku pernah lagi di pesta ulang tahun temanku Gue dikasih gituan and uh, let's just say I puke nggak aku tenang di toilet bukan di sana because that will be pretty fucking bad on my look. Jadi ingatkan dulu aku pas masih kecil. ya ampun. Aku ingat oh, pas aku masih kecil ulang tahun aku selalu di kayak restoran yang yang ada kayak tempat pesta, tempat mainannya gede banget. Aku ingat banget dulu aku sana. Aku ditanya nama maskotnya gitu nanti udah gede mau jadi apa terus aku bilang mau jadi presiden Langsung sekarang sampai berangkat tawa aku udah mati di pikiranku oh presiden main hidupnya enak apa aja yang ku mau pasti dikasih terus ngatur negara lagi apa nggak kurang keren gitu uh as so fucking wrong untung aku nggak jadi presiden Untung aku jadi di sini <laughs> sama kamu dong uh kalau misalnya aku jadi presiden sepertinya aku bakal legalisir uh, badut-badut untuk di sekeliling kota biar semua orang terhibur dan yang takut sama badut takut semua termasuk adikku so ya yeah. Karena <laughs> anakku aku aku bukan satu satunya orang gila di sini ada banyak orang gila di dunia ini malah menurutku semua orang gila menurutku ya yeah. nggak sih nggak semua cowok tuh nggak gila cowok tuh bodoh kalau cewek tuh gila coba bodoh karena cewek gila dan cewek gila karena coba bodoh that makes sense if you think about it i don't know that's just how i look at things sometimes it's so weird though kadang-kadang cara kita lihat dunia we have to go through so much Kayak kita perlu laluin back banget konflik yang benar-benar aneh yang benar-benar hancurin kita now in the end when pas kita udah lewatin itu we change to far much more better person sometimes Like aku entah nampak bersyukur banget kalau misalnya aku dulu dibully. Now I'm really fucking happy that I'm this way. This is so fucking fun for some reason. And yeah, thank you ya. Yeah. Siapa pun yang nge-bully aku dulu, you guys made me a better person now. Kalau nggak aku pasti udah jadi kayak tipe-tipe yang well, agak aneh. Thank fucking God. But ya, yeah, um, all that stuff and all this stuff, it's just fucking annoying. Aku ngomong apaan sih nggak ngerti aku. Aku ngomong dari A ke B ke C ke D sampai Z. Bentar lagi A A A B A C A D sampai Z. Z A Z B Z C Z D sampai Z Z Z A Z Z Z B. Ngomong aku tuh udah nggak jelas nggak melantur gitu kamu sepertinya mau tampar aku kayaknya mau tutupin mulut aku gitu kalau kata guru-guru baik aku dijahit tuh mulut sepertinya harusnya kayaknya dia ngomong aku nggak inget sih ya ampun ada burung di luar berisiknya nggak ada ampun masa aku mau burung-burung kayak gitu <giih> burungku aja nggak seperti gitu ups <gather> burung aku man. suaranya kayak gimana ya kayak nggak ada suara tergantung sih kalau misalnya lagi On the road, maybe pam, the sound of my it But it depends, if there's But anyway, I think uh, that's all there is gonna be more what to I hope you don't And yeah I love you It's <laughs> so are you still here? Go out there and have fun, okay? i have <laughs>